guys, jadi pada kali ini aku bakalan kasih informasi yang penting untuk kalian para subscriber aku. Dan kalau kalian lihat aku pakai baju tidur, yes, aku rekamannya ini jam 7 malam, ya kan? Terus aku juga itu apa? Itulah pokoknya lah. Okay guys, jadi karena dikarenakan aku udah mulai online lagi, ya meskipun sekarang masih PLS sih. Bagi kalian yang belum tahu PLS itu apa, dan artinya itu adalah pengenalan lingkungan sekolah, guys. Oke, sorry banget kalau misalkan aku kan risih kalau misalkan aku pakai headset ini, karena supaya suara aku lebih jelas, karena aku gak mau teriak-teriak. Masalahnya ini tuh udah malam, terus hari Minggu, ya kan? Aku juga malu, ya kan, kalau teriak-teriak, ya kan? Oke, aku jelasin. Dikarenakan aku udah PLS, dan aku mulai PLS itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Habis itu, aku juga masih harus ada les. Dan kemungkinan besar aku mungkin akan bakalan jarang-jarang upload. Karena apa? Ya itu alasannya. Dan aku bakalan upload mungkin yang short-short aja, kayak apa gitu loh. Dan kalau kalian lihat belakangan ini tuh aku uploadnya short-short, nggak upload gameplay lagi. Ya sorry banget, sebenarnya aku udah bikin video, cuman belum aku upload dan belum aku edit gitu. Dan masalahnya ini kan pakai 2 HP dan aku harus bluetooth dulu, ya kan? Kan lama ya bluetooth ya, bisa sampai 3 jam, 4 jam gitulah. Dan aku harus nunggu pun lama dulu lagi di editnya, ya kan? Karena jujur buat jadi YouTuber itu susah banget, ya kan? Yang pertama, kalian udah harus siapin banyak banget waktu, ya kan? Entah buat ngedit, entah buat bikin videonya, entah buat bikinkan konsepnya, entah untuk bikin apa konsepnya kayak gimana, bla bla bla. Dan itu semua sulit, ya. Apalagi kalau buat kalian yang masih jadi YouTuber tapi kalian tuh masih sekolah, itu susah banget. Apalagi sekarang pandemi, ya kan, lewati online. Masalahnya ini tergantung juga dengan internet gitu loh. Kalau internetnya jelek juga susah gitu. Dan ya, saran aku, kalau kalian mau jadi YouTuber, mending selesai sekolah dulu. Cuman karena di sini aku bosan, terus aku bingung mau ngapain daripada aku gabut kayak nonton-nonton, mending aku bikin YouTube aja. Ntar guys, ada yang telepon. Oke guys, sorry banget kalau misalkan tadi kepotong karena ada yang telepon, ya. Dan otomatis aku harus angkat dong. Dan gak suka banget sama orang tua kalau gak diangkat. Dan ya, karena jujur di sekolahku, yes, di penabur itu kan ada itu vaksin, dan belum dikasih tahu itu kapan vaksinnya. Cuman namaku udah daftar. Buat kalian yang gak ngerti kenapa harus divaksin, khususnya untuk orang tua dan anak-anak, ya karena kalau misalkan kalian terpapar dengan virus ini, itu akibatnya gak terlalu fatal bagi yang belum vaksin, kan? Sebenarnya aku udah bilang, mah kamu, kamu lagi, mah kenapa mama gak vaksin juga? Sebenarnya mamaku pengen vaksin, tapi karena keramaian jadinya no. Tapi mama utamain aku dulu gitu loh guys. Dan kayaknya segini aja dulu ya untuk video kali ini, karena aku juga bingung mau ngomongin apa lagi, karena ya itu doang sih yang aku mau sampaikan. Dan kemungkinan aku bakal jarang upload. Bye. Thank you.
achievement.